Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Balik lagi di channel Fisiotek Indonesia. Dan di video kali ini saya mau memberikan sebuah tutorial gimana caranya memasang klem cincin ke batang rod. Jadi fungsi klem cincin ini adalah untuk mengikat, menjadi pengikat antara batang rod dan juga kabel konduktor gitu. Nanti yang nantinya akan ditanam di dalam tanah. Untuk klem ini juga ukurannya bermacam-macam. Yang saya pakai ini adalah ukuran 3/4, rootnya ini 5/8, dan kabelnya ukuran 50 mm full gitu. Jadi mau tahu gimana cara masangnya, langsung aja yuk. Untuk masangnya, kabel jangan kena bautnya. Posisi bautnya ada di sini, di belakang, kabelnya di atas sini gitu ya teman-teman. Jadi kita akan pasang di sini 3. Nah, jadi posisinya seperti ini, bautnya di bawah, jadi bukan bautnya yang kena kabelnya, tapi rootnya yang kena bautnya ya teman-teman. Kita kencengin. Ini harus dipastikan kenceng biar ketika nanti ditanam dia nggak lepas pas di pukul masuk ke dalam tanah, dia nggak lepas. Nah, ini udah jadi, ini kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi ini tutorial singkat aja, kurang lebih seperti ini. Material atau bahan dari klem cincin ini adalah kuningan lapis tembaga. Ada juga yang tembaga tapi itu full tembaga, tapi dia harus pesan dulu ya teman-teman, nggak bisa langsung stok. Jadi kita pakai yang ini dulu yang ada. Ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Klem cincinnya 3. Dan untuk tips, mungkin tambahan untuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman kurang yakin ini nggak begitu kuat, kok kayaknya kelihatannya nggak kuat gitu kalau pakai klem doang, teman-teman juga bisa lebihin lagi kabelnya mungkin sampai sini, tapi nanti diikat per segmennya ini ya. Jadi diikat, nanti ada fotonya, ini diikat juga jadi lebih kuat gitu. Cuman kalau berdasarkan peraturan itu tidak boleh diikat ya teman-teman, jadi nanti akan menambah hambatan ketika arus petir itu turun ke tanah. Seperti itu. Jadi kita masang sesuai dengan peraturan atau ketenangan listrikan yang ada untuk instalasi grounding tanggal petir. Kurang lebih segitu aja dulu teman-teman untuk tutorial minggu ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan juga stay protected sobat fish.